semuanya. Selamat datang kembali di channel Murata Production. Di video kali ini akan membahas tentang produk Sagricor, yang mana produk ini merupakan produk dari PT Satya Agro Indonesia. Sagricor 300 EC dengan bahan aktif yang dimiliki yaitu difeconazole 300 gram per liter. Sagricor 300 EC merupakan fungisida sistemik berbentuk pekatan berwarna kuning kecoklatan yang bisa diemulsikan dalam air dengan baik untuk mengendalikan penyakit bercak daun, hawar pelepah padi, bercak daun coklat pada tanaman padi. Rang kestabilan pH yaitu 4-7. Bercak daun coklat bergaris atau Cercospora oryzae dengan ciri-ciri yang dimiliki yaitu yang pertama disebabkan oleh jamur atau cendawan Cercospora oryzae. Yang kedua, bercak kecil agak memanjang dengan ukuran panjang kurang lebih 5 mm dan lebar 1 sampai dengan 1,5 mm. Yang ketiga, bercak berwarna coklat merata. Di tengah bercak terdapat titik abu-abu, tepi bercak berwarna kemerahan. Dan yang terakhir keempat yaitu pada serangan berat daun akan mengering. Nah, ini contoh pada daun padi yang diserang oleh jamur Cercospora oryzae ini. Lanjut, ini juga terjadi yang sebelah kiri pada daun padi dan yang di sebelah kanan pada malai sama tangkai atau daun benderanya juga. Bercak daun coklat atau Helminthosporium oryzae dengan ciri-ciri yang dimiliki yaitu yang pertama disebabkan oleh jamur atau cendawan Helminthosporium oryzae. Yang kedua, umumnya terjadi pada lahan marginal, kurang subur, defisiensi atau kekurangan unsur hara. Ketiga, bercak berbentuk oval dengan ukuran 0,5 sampai dengan 5 mm berwarna coklat. Keempat, stadia kritis tanaman mulai dari persemaian sampai dengan menjelang panen. Yang kelima, jamur atau cendawan dapat bertahan pada jaringan sampai 3 tahun. Dan yang terakhir keenamnya itu, sumber infeksi dapat berupa sisa dari tanaman yang sakit. Nah, ini dia contoh bercak daun coklat pada daun padi dan juga ada pada malainya sampai dengan ke tingkat daun bendera ya. Gabah kotor akibat jamur Helminthosporium oryzae. Helminthosporium oryzae hidup sebagai parasit, perusak kecambah, bulir padi dan buah, serta menimbulkan noda-noda pada daun inang. Cara pengendalian bercak daun, baik bercak daun coklat sama bercak daun coklat bergaris tadi, yaitu pengendalian dapat dilakukan dengan yang pertama, melakukan jarak tanam yang tidak terlalu rapat. Contoh sarannya itu sistem tanam legowo. Yang kedua, penanaman varietas tahan penyakit. Contohnya memilih bibit siherang, membrano, atau dan lain-lain juga. Yang ketiga, melakukan pemupukan secara berimbang, yaitu pada pupuk N, P, dan K. Yang keempat, pengaturan pengairan atau irigasi. Yang kelima, sanitasi atau pembersihan, terutama terhadap sisa-sisa tanaman yang sakit. Dan yang terakhir keenamnya itu, penggunaan fungisida yang efektif dan efisien sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Bercak daun atau Cercospora oryzae. Penyakit bercak daun di Indonesia yang disebabkan oleh jamur Cercospora oryzae sangat banyak ditemukan di daerah persawahan. Dan hal itu sangat merugikan apalagi pada sawah tada hujan yang kahat kalium. Penyakit bercak daun coklat tersebar di negara-negara penghasil padi di Asia dan di Afrika. Penyakit bercak daun tersebar di seluruh negara penghasil padi di Asia Tenggara, Jepang, Cina, Amerika Serikat, Amerika Tengah, dan Afrika. Di Indonesia, penyakit bercak daun tersebar di seluruh daerah penghasil padi, di Jawa, dan menyebabkan penurunan hasil 30-40%. Di Indonesia, penyakit ini banyak ditemukan pada pertanaman padi,
terutama di tanah marginal yang kurang subur atau kahat akan unsur hara tertentu. Beberapa daerah di Indonesia yang merupakan endemik penyakit ini yaitu daerah padi, Gogoroncah di Nusa Tenggara Barat, Bali, Gunung Kidul, Jawa Barat bagian selatan, dan Lampung. Di jalur Pantura, Jawa Barat, penyakit ini tersebar merata di Kabupaten Karawang, Subang, Indramayu, dan Cirebon. Dampak yang ditimbulkan dari penyakit Cercospora oryzae ini yaitu daun mengering sebelum waktunya dan keringnya pelepah yang menyebabkan tanaman padi menjadi rebah. Berdasarkan sifat biologi dan ekologi jamur atau cendawan, gejala yang ditimbulkan akibat serangan Cercospora oryzae ini berupa bercak-bercak sempit memanjang, berwarna coklat kemerahan sejajar dengan ibu tulang daun, dengan ukuran panjang kurang lebih 5 mm dan lebar 1 sampai dengan 1,5 mm. Jamur Cercospora memiliki banyak jenisnya. Berikut ini adalah taksonomi dari jamur Cercospora oryzae secara umum, yaitu kingdom Mysetiae, divisi Amastigomyceae, kelas Deuteromycetes, ordo Moniliales, famili Dematiaceae, genus Cercospora, dan spesies Cercospora oryzae. Banyaknya bercak daun makin meningkat pada waktu tanaman membentuk anakan. Fase tanaman mulai masak, gejala berat mulai terlihat. Ketika tanaman padi pada fase pemasakan menyebabkan daun mengering dan batang menjadi rebah. Jamur Cercospora oryzae ini mengadakan penetrasi ke jaringan melalui stomata di daun. Intensitas penyakit ini mampu mencapai 40% dan spora patogen dapat bertahan di sisa tanaman seperti jerami dan berterbangan di udara. Intensitas kerusakan yang ditimbulkan harus diketahui untuk pencegahan penyakit bercak coklat yang akan menyerang pada musim tanam tersebut. Penyakit bercak coklat terdapat pada hampir setiap pertanaman padi yang disebabkan padi selalu ditanam pada setiap musim tanam dalam satu tahun. Sementara, jamur Cercospora oryzae dapat menular pada tanaman padi yang terinfeksi. Penyakit bercak daun yang disebabkan oleh Cercospora sangat banyak ditemukan di daerah persawahan. Dan hal itu sangat merugikan, apalagi pada sawah tada hujan yang kahat kalium. Hal itu disebabkan oleh keringnya daun sebelum waktunya dan keringnya pelepah yang menyebabkan tanaman padi menjadi rebah. Bercak coklat merupakan penyakit yang disebabkan oleh jamur Cercospora oryzae. Penyakit bercak coklat ini merupakan penyakit lama yang mampu menurunkan produktivitas padi. Penyebab dari penyakit ini adalah jamur Cercospora oryzae. Penularannya biasanya terjadi melalui udara dan inang alternatif. Suhu udara yang panas serta diselingi hujan akan mempercepat pertumbuhan jamur ini. Penyakit ini dapat menyerang pada saat persemaian dan dapat mengakibatkan tanaman mati karena busuk pada koleoptil, batang, dan akar. Serangan penyakit ini juga dapat terjadi pada daun dan bulir. Apabila bulir padi terserang, maka mutunya akan menurun. Hubungan antara terjadinya penyakit dengan ketersediaan unsur hara tanah sangat erat. Tanaman yang kurang sehat sangat mudah terserang penyakit ini. Pada kondisi tanah yang kahat unsur kalium, penyakit bercak coklat dapat menimbulkan kerugian hasil 50-90%. Faktor lain yang mempengaruhi adalah sistem drainase atau pengairan yang tidak baik sehingga mengganggu terserapnya unsur-unsur hara. Pada saat tanaman mulai masak, gejala paling berat. Pada saat tanaman mulai masak, gejala paling berat mulai terlihat pada daun bendera. Jamur penyebab penyakit bercak daun mengadakan penetrasi ke jaringan melalui stomata.
perkembangan penyakit bercak daun sangat dipengaruhi oleh faktor ketahanan varietas dan pemupukan. Konsep pengendalian bercak daun atau Cercospora oryzae. Pengendalian penyakit ini didasarkan pada pengetahuan dan informasi tentang dinamika populasi penyakit dan musuh alami serta keseimbangan ekosistem. Usaha untuk mendapatkan produksi padi secara berkelanjutan, khususnya pengendalian penyakit, masih berpeluang besar melalui yang pertama, penggunaan varietas tahan dengan menggunakan metode penggunaan sumber daya genetika, contohnya melakukan penanaman bibit unggul. Yang kedua, pemanfaatan beragam spesies organisme antagonis yang efektif dan ramah lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman terhadap penyakit dan ekologi hama yang akan menghasilkan komponen teknologi baru. Dan yang keempat, terakhir, yaitu pemupukan N, P, dan K yang mencakup kebutuhan tanaman sangat efektif menekan perkembangan penyakit ini. Penyemprotan fungisida difenoconazol 1 kali dengan dosis 1 cc per 1 liter air dengan volume semprot 400-500 liter per hektar pada stadium anakan maksimum dapat menekan perkembangan penyakit bercak daun Cercospora hingga 32-10%. Cara pengendalian penyakit ini yaitu yang pertama, jarak tanam yang tidak terlalu rapat terutama saat musim hujan. Yang kedua, gunakan varietas yang tahan penyakit atau bibit unggul. Yang ketiga, jika perlu, gunakan cara tanam sistem legowo. Yang keempat, jangan gunakan urea yang berlebihan, namun imbangi dengan unsur pupuk K atau kalium. Dan yang terakhir, yaitu kelima, aplikasikan fungisida pada tanaman padi sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Cara penggunaan produk Sagricor 300 EC. Yang pertama, larutkan fungisida pada ember yang berisi air sesuai kapasitas pompa semprot. Yang kedua, aduk fungisida secara merata. Ketiga, tuangkan larutan fungisida ini ke dalam pompa semprot secara hati-hati. Dan yang keempat, lakukan kalibrasi terlebih dahulu atau pencampuran sebelum melakukan penyemprotan agar hasil maksimal dan sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Yang kelima, aplikasikan larutan fungisida tersebut terhadap tanaman sasaran. Dan yang terakhir, keenam, yaitu catat jadwal aplikasi yang telah dilakukan, dosis, dan volume semprot yang digunakan. Sagricor 300 EC pada tanaman padi dengan hama sasaran atau penyakit sasaran, yaitu bercak daun dan hawar pelepah padi. Tingkat keefektifan yaitu 85%, dosis 1-2 ml per liter dengan volume semprot 400-500 liter per hektar. Cara dan waktu aplikasi yaitu penyemprotan volume tinggi, yaitu semprotkan pada seluruh bagian tanaman yang terinfeksi jamur. Frekuensi penyemprotan disesuaikan dengan tingkat serangan yang terjadi. Bagaimana? Tertarik untuk mencobanya? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.